anti dua kepala kepolisian sektor Gau yang diwakili Babin Kamtibmas Desa Belantaraya bersama dengan Majelis Guru Madrasah Ar-Rasyid Pasar Desa Belantaraya Kecamatan Gau dalam rangka memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat Kecamatan Gau. Dengan ini mendeklarasikan ikrar anti hoax sebagai berikut. 1. Menolak seluruh berita yang tidak benar atau hoax dan hate speech atau ucapan kebencian dalam bentuk provokasi, hasutan ataupun hinaan kepada individu atau kelompok yang lain. 2. Menolak isu SARA yang akan memecah belah NKRI. 3. Mendukung Polri dalam memberantas jaringan Sarasen atau penyebar konten SARA yang dapat memecah belah bangsa. 4. Santun dan bijak dalam menggunakan internet atau medsos. Demikian deklarasi ini, anti-hoax ini dibuat.